Sukses dengan bisnis parfum yang telah dirintis sejak tahun 2011, penyanyi R&B Rihanna kembali meluncurkan parfum terbarunya. Namun kali ini, parfum yang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun tersebut tidak ditujukan untuk kaum wanita, melainkan untuk para pria. Lewat akun Twitternya, Rihanna berbagi kabar gembira tersebut. Parfum beraroma menggoda ini diberi nama Rogue Man. Good People pastinya sudah tidak asing lagi dengan nama tersebut. Ya, Rihanna memang sempat merilis parfum dengan nama yang sama, namun dikhususkan untuk para wanita. Sejak beberapa bulan lalu, Rihanna telah mengumumkan rencana perilisan Rogue Man dan mendapat beberapa tanggapan kurang menyenangkan. Dan tepat pada tanggal 19 Oktober kemarin, ia mengupload foto promosi Rogue Man dan menuliskan, "Mereka bilang perempuan seharusnya tidak membuat aroma untuk pria, tapi aku hanya bisa bilang, kami membuat mereka menggunakannya." Lewat salah satu tweetnya, dengan bangga Rihanna mempersembahkan produknya tersebut, yang didedikasikan untuk para pria tampan. Parfum ini diklaim beraroma segar dan menggoda, serta cocok digunakan oleh pria maskulin dan produktif. Well, good people, jika Anda ingin mencoba Rogue atau ingin membelinya untuk pasangan tercinta, parfum ini sudah tersedia di Macy's.com dengan harga kurang lebih 1 juta rupiah. Tertarik?